Untuk mendorong disiplin para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, maka pemerintah Kota Jayapura akan merubah sistem absensi yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sistem absensi digital dengan menggunakan sidik jari. Dalam rangka peningkatan kedisiplinan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah memprogramkan adanya mesin absensi yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan disiplin para PNS di Kota Jayapura. Sekretaris Daerah Kota Jayapura RD Syahaya mengatakan, dalam waktu dekat Pemkot akan menggunakan sistem absensi dengan menggunakan mesin, di mana pegawai tidak lagi absen secara manual, akan tetapi menggunakan sidik jari. Dengan adanya sistem absensi baru ini, bisa membantu pegawai untuk lebih disiplin lagi dan taat terhadap aturan. Apalagi dia sebagai abdi negara dan abdi pemerintah, dia harus patuh kepada aturan. Dalam rangka membantu dia itu, alat-alat kita gunakan salah satunya itu absen. Ya. Kalau saat ini dikatakan bahwa kita masih pakai absen manual, tapi itu sudah datang. Data untuk didorong dan dilihat oleh tim binaan adalah pegawai itu akan melihat sejauh mana persentase kehadiran pegawai dan mendorong kepada pemimpin SKPD supaya harus menerapkan PP53 tentang disiplin. Ditambahkan pula bahwa para PNS merupakan abdi negara dan masyarakat biasa, sehingga harus patuh pada aturan dan hukum yang berlaku. Orlian Celeba, Top TV.